Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Vians. Di video kali ini saya akan bermain game baru lagi nih, namanya tuh Elite Strike. Ini game guys sudah masuk ke tahap CBT yang kedua. Yang pertama saya kagak ikut guys ya, nggak tahu karena infonya juga rada kurang di tap-tap maupun QF. Untuk CBT yang kedua ini dari tanggal 19 September 2020 sampai tanggal 10 bulan Oktober 2020. Ada jamnya ya, tuh. 2 pagi kah itu? Sampai 00 bulan Oktober. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung cek di bawah ya guys, di bawah. Tapi ya sebelum masuk, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya guys. Ini guys sudah masuk ke tahap pemilihan karakter. Ada cewek maupun cowok, kalian tinggal pilih aja ya. Untuk masuk ini game guys pakai Facebook maupun Google Play. Jadi nggak pakai WeChat maupun Kiki yang ribet itu guys. Habis itu ini game mirip Exode yang di PC. Tapi yang saya lihat juga yang di YouTube ya, saya lihatnya di YouTube. Ini game nggak jauh beda dengan game Crossfire yang di PC juga maupun di Android. Jadi saya ambil karakter cewek aja. Pakai gaya-gaya dikit dulu, dan di sini bisa ngubah rambut, muka, baju, celana, sepatu, dan kulit. Bisa di random, tuh, random atau pilih sendiri. Saya ngambil rambutnya yang ini nggak bisa dikalkin, guys. Biasanya kan kalau game kayak gini kan enaknya tuh karakter tuh bisa diputar. Nah, kalau diputar itu enak, guys, bisa ngeliat posisi rambut yang di belakang. Karena nggak bisa, saya ambil yang satu aja kah? Rambutnya yang ini aja atau ini aja deh. Habis itu bajunya dikasih warna doang sama garis-garis dikit yang agak berbeda. Warna abang aja. Celananya hitam. Sepatunya yang mana ya? Sepatunya yang ini aja, merah agak keputih-putihan. Makanya ambil agak kehitam-hitaman, gak terlalu putih juga. Kasih nama nah kiri. Oke. Ini kita di kapal guys, kayaknya masuk langsung tutorial ya, tutorial gameplay gitu. Oh ya guys, kalau kita ngerjakan misi ini guys nanti dapat hadiah reward. Bisa kalian pilih mau yang compact atau yang klasik, kita ikutin yang klasik aja. Oke. Anggap aja kita jadi pemula ya, walaupun kita ini udah bisa dibilang lumayan jago lah main game kayak gini guys. Ya karena saya main COD IM guys, seperti di video saya sebelum-sebelumnya. Ya lumayan jago, ya lumayan, tapi saya kurang fokus guys kalau game kayak gitu karena nggak punya temen. Ini tipenya TPP ya, bukan FPP. Oke. Bisa auto. Kalau auto nembak sih menurut saya ya, menurut saya itu lebih lengket daripada yang off. Oke. Nah, tapi untuk reloadnya itu lebih baik yang non auto aja sih, bagus saya ya yang ini. Auto non fire. Isi darahnya ngedance guys. Oke, darah kita udah penuh. Kita off-kan aja untuk auto nembaknya. Jadi kita sekalian coba recoil-nya ya. Ini recoil-nya rada goyang ya untuk senjatanya. Kalau ini game guys, grafik kontrolnya bisa dirubah. Auto pindah guys, tangan ke kiri gini guys. Berasa jadi main CODM.
Coba kita yang on, kalau main sniper gimana? Waduh, lebih enak yang begini. Oke. Kalau saya main game guys, agak kurang untuk tipe-tipe sniper. Ya, karena lebih enak main rush guys. Lebih indah. Oke, udah selesai tahap tutorial yang di gameplay tadi. Kita dapat senjata AR-15A Black Gold. Senjata skin lumayan. Oke, lanjut kita ke warehouse. Kita equipment. Kebalik. Langsung kompetisi. Oke, mode TDM. Kita di Ocean Cruise. Untuk mapnya kah? Soalnya ini mapnya bisa random dan lain-lain. Habis itu ada BTR Gaming. Waduh, kacau dah nih. Mainnya 5 versus 5 ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita off aja udah. Nah, saya tuh nggak suka guys kalau game tuh tombolnya di kanan. Ya, gimana ya? Oh, triple kill. Quadra kill. Maniac! Untuk recoilnya rada naik dikit ya. Gak apa-apa sih. Musuhnya masih rada-rada kayak bot guys. Kita bisa mengut senjata teman lumayan. Kalau kita kehabisan peluru. Oke. Okay. Ini senjata berbeda. UAN-94 nyolong. Langsung victory. Nah itu enaknya guys, kalau main game kayak gini nih bisa dipendam untuk nembaknya. Apakah ini mode deathmatch doang untuk gamenya? Kita kill 13. Nggak ada obeng, musuhnya bot. Untuk grafiknya ini Unreal Engine guys. Oke, oke. Oke, kita tadi tuh pakai skin. Oke, untuk modenya di sini level 3, level 6, level 8 ada main mission, bom, amres, deathmatch, ya TDM sama deathmatch nggak jauh beda guys. Sama-sama aja. Oke, kita pindah map ini. Ada yang pakai apa sih senjata kayak di PUBG itu? Lupa ada namanya, guys. Kita ini aja. Oke, sambil ngapalin map. Jangan bilang ini mapnya pendek. Astaga, mapnya pendek banget, cuy. Ya, nggak jauh-jauh beda lah, guys, dengan Crisis Action. Cuman ini grafiknya aja sih yang lebih bagus. Ampun gol. Oke, untuk darah musuhnya ada ya, bisa kalian lihat itu di atas. Oke. Karena musuh bot ya begini, guys. Kayak main zombie. Wah, mati kita guys. Mati sama bot. Kocak parah, cok. Triple kill. Nyiksa namanya ini guys. Kita habis. Wah, mati kita guys. Rencana tadi tuh mau mungut. Nggak tahu ini sudah sampai berapa kan untuk killnya. Wow,
kita mati 2. Oke. Naik level 3. Kita gila 22, asis 1, matinya 2 seperti saya tadi bilang. Kita udah terbuka mode deathmatch, ada chicken run. Ada arcade modenya. Kalau ini guys rilis ke global dan bahasa Indonesia, mudahan aja tidak ada banyak cheatnya. Biasa game kayak gini ini rentan cheat ya guys, apalagi Crisis Action. Itu cheatnya banyak. Ini kan sudah selesai ya untuk tahap tutorialnya. Masih ada situ kita disuruh ikutin competition. Jadi kita langsung periksa-periksa aja ya. Di spin to win. Kita disuruh spin. Lumayan kalau hoki. Dapat 3 day doang. Kalau mau gacha 10.000 gold dapat 11 dan ada akumulasinya ya. Tuh, sampai 50 kali dan ada tanggalnya 22 days. Ini bentar lagi saya pahamin. Oke, ini kayaknya misi ya guys. Jadi dikerjakan setiap hari buat dapatin poin, itu namanya current poin, sampai 320 poin selama 7 hari berturut-turut buat dapatin hero ini, Game Boy Girl Suite. Wow. Tapi kita nggak bisa ngeliat ya untuk misi yang hari kedua dan ketujuh. 2 3 4 5 6 7 maksudnya. Ya karena nunggu guys satu hari satu hari untuk loginnya ini selama 7 hari berturut-turut. Dapat senjata guys tapi cuma 3 hari. Waduh, enggak ada yang permanen. Ini warehouse kita nyatanya lumayan banyak ya. Ini tapi yang gratisan doang. Kita pakai ini aja PKM. Oke. Set kedua kita pakaikan yang AR. Oke, kita dapat flash bomb. Oke. Fusion. Kostum ada ornamen kayak dikasih kalung guys, tapi ini nggak bisa pakai karena kita udah pakai suit yang satu set. Ini ada properti. Waduh, 3 hari aja guys, sayang banget. Ini ada sar, jadi bisa ngumpulin ya buat dapetin senjatanya. Oke, langsung kita ke quest. Oke, ini kayaknya quest harian ya, jadi kalian kerjakan aja tiap hari. Ada poin akumulasinya selama 150. Tuh, ada hadiahnya ya, lumayan. Tapi ya game-game kayak gini kata-kata main day. Kalau mau permanen yang ngeluarin gaya lumayan banyak. Oh, tadi nih yang saya bilang senjata kayak PUBG Star guys. Oke. Untuk levelnya ini sampai level 40 dan kelar. Oke, ini ada eventnya. 7 days login. Cuman kayak notif-notif gitu aja. Langsung kita coba mode deathmatch. Main random map aja. Nih mapnya cuman ada 3, ternyata kira saya banyak. Deathman Wampoadok. Maksudnya? Kita di kanan ya. Kita pakai senjata Juren. Oke. Oke, ini senjata paling cocok buat main zombie guys. Kenapa saya pakai ini? Ya karena enak aja nembaknya tuh guys. Oke, pelurunya juga lumayan banyak walaupun rada boros. Recoilnya lumayan cepat. Waduh, diganggu lagi. Jadi kita ini main banyak-banyakan kill ya.
Apa sih lu joget-joget? Ya, tapi senjata kayak gini nih berat, guys. Waduh. Waduh, pelurunya pecah banget. Nanti pinjam mouse itu ulang. Aduh. Nah, ini ada senjata dia nih. Kita coba Star Strike. Tapi rada goyang dikit ya, dan dia senjatanya agak naik ke atas. Tapi damage-nya gede, guys. Oke, kita bisa cedera sambil ngawas-ngawasin. Astaga. Dikit lagi. Wait. Wah, jauh guys, jauh posisinya. Ada yang pakai senjata legend. Senjatanya apa? Oh, shotgun. Shotgun M3. Mampus kamu. Shotgunnya one hit, guys. Mam-mam tuh. Apa sih lo? Shotgunnya perlu di nerf nih, guys. Yo, ada yang mau ngikutin gak? Apa sih? Kayaknya mantap, guys. Berarti kita nggak lihat darah, guys. Lupa. Ini ada orang kelahi. Selesai. Oh my. Kita menang. Dapat kill berapa kah kita? Oke, naik level kelima. Kill kita 20, matinya 4 kali. Tadi tuh matinya nggak sengaja ya, karena nggak lihat darah. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini, bisa langsung komen ya guys, di bawah. Gamenya nih guys enak banget, dari grafik enak. Ya, nggak jauh-jauh banget lah sama game Crisis Action. Tapi ini game guys, tuh bisa kalian lihat ya, kayak nyangkut-nyangkut gitu. Jadi ya nunggu yang realnya aja, karena ya CBT itu belum terlalu sempurna, masih separohnya aja. Oke, dadah.